السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syahuddin, saya mendengar ini dengan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini kita menyambung kembali dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ini, mursi ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Maksudnya malaikat-malaikat yang mengikut arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan muji Allah dan mereka beriman kepadanya serta mohon ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu dan peliharalah mereka dari azab neraka. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga adil yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang saleh di antara nenek moyang mereka, isteri-isteri dan keturunan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Mestinya-mestinya ini boleh kalau sekalian. Ini merupakan satu lanjutan daripada ayat yang lalu. Masih lagi ada kaitan, iaitu Allah menggambarkan malaikat-malaikat yang kerjanya memikul arasy. Allah memberitahu tentang keagungannya, kewajipan untuk beriman kepada ayat-ayat yang mengesakannya, mengimani adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam satu ayat yang dapat kita lihat mesti ayat yang pertama dalam perbincangan kita pada waktu ini. Alladzina yahmiluna arasy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Dalam ayat ini sahaja telah membawakan kepada kita banyak informasi tentang keagungan Allah, kewajipan beriman kepadanya, beriman kepada ayatnya, mengesakannya, mengimani pertemuan dengan Allah. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat keampunan ke akhirat kelak. Istighfar ni secara yang mulia Allah sekalian, amalkanlah sekurang-kurangnya 70 kali seharian. Amalkan wirid dan zikir setiap kali lepas sembahyang. Saya nak mencadangkan kepada muslim-muslimat sekalian supaya menjadikan wirid ni pakaian harian kita, amalan yang kita lakukan setiap waktu. Bukan bila dah terdesak barulah kita bertanya kepada orang-orang yang ahli apa cara untuk menanggalkan gangguan sihir kepada saya ni. Jadi antara tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang digambarkan adalah malaikat mengikul arasy ni bertasbih, bertahmid, menyucikan Allah SWT dan beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini juga mengajar kita satu adab dalam berdoa kepada Allah SWT. Dalam mohon munajat kita, hendaklah kita dahulukan dengan pujian pada Allah SWT. Tengok cara malaikat ni berdoa pada Allah. Yang pertama digambarkan alladzina yahmiluna arasy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Nampak yusabbihuna bihamdi rabbihim, memuji Allah dahulu, wa yu'minuna bih, beriman dengannya, wa yastaghfiruna lilladheena aamanu, beristighfar padanya, pada diri sendiri ataupun untuk manusia yang lain. Kemudian baru datang rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma,
Barulah datang doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teknik dalam berdoa kepada Allah Subhanahu. Mereka meyakini, beriman keesaan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, serta orang malaikat-malaikat ini mohon keampunan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk orang-orang beriman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab adanya persamaan di antara mereka dengan orang beriman. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Malaikat ini berdoa untuk orang-orang beriman. Kita dalam rukun iman, salah satu daripadanya beriman kepada malaikat. Malaikat ini sebenarnya adalah jamak dari perkataan malak, malakun, malak. Tapi dalam bahasa Arab akhirnya ada sedikit kesukaran untuk mengucapkan hamzah itu malak, maka jadilah malak, malak, tanpa menyebut perkataan hamzah. Orang Arab lebih senang menyebut perkataan malak. Lama-lama hilanglah malak itu. Itu sebab bila datang plural dikembalikan hamzah balik semula, malaikah. Muslim-muslimat ini boleh kat Allah sekalian. Dalam bahasa Arab ni mereka menghilang, menggugurkan huruf hamzah, memberikan harakah fathah pada huruf lam yang sebelum itu baris sukun, untuk mengelakkan beratnya perkataan hamzah. Hamzah ni kadang-kadang berat. Nak sebut ras, berat, ras, jadi ras, ras, dia berkata ras. Ini ada kabilah-kabilah Arab yang menuturkan seperti itu. Muslim-muslimat belajarlah bahasa Arab. Ambil peluang untuk mendekati bahasa Arab. Jadi kalau kita bercakap bahasa Inggeris lebih proficiency daripada orang putih sendiri. Tapi bahasa ibadah kita yang diturunkan daripada kecil ni, kita diambil peduli sangat. Ambillah berat muslim-muslimat sekalian. Dia tanda orang beriman pada Allah, cinta pada bahasa Arab, cinta pada bahasa Al-Quran. Jadi akhirnya digunakan malak dan jamak malaikah, kembalikan hamzah balik semula. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Jadi menggugurkan hamzah pada kalimat asalnya yang ada hamzah banyak dilakukan oleh orang Arab, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan bahawa malaikat ni disebut dalam rukun iman sebagai satu syarat untuk menyempurnakan iman, tentang adanya malaikat, wujudnya malaikat dengan kerja-kerja yang Allah SWT telah tetapkan. Nama-nama malaikat ni kita semua sedia maklum. Antaranya yang pertama, nama-nama yang khusus saya sebut, contohnya iaitu malaikat Jibril. Ini malaikat yang paling masyhur. Sebab Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, "Qul man kana aduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Ini adalah, dan dulu kita ketika belajar surat Tahrim, "Wa in tadhahara alayhi fa innallahu wa maula wa Jibril wa salihul mu'minin." Cerita tentang Nabi Muhammad SAW ada persisian dengan para isteri, maka Allah turunkan ayat, "Jika kamu berdua iaitu Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma bantu-bantu menyusahkan Nabi, maka semuanya Allah lah pelindung Nabi." Begitu juga Jibril, dan begitu juga orang-orang beriman yang baik. Muslim-muslimat ini mulia kat sekalian. Al-Imam Al-Bukhari dalam satu bab dalam kitab Al-Jami' As-Sahihnya meletakkan perkataan bab, permulaannya bab, "Qawluhu man kana aduwa li Jibril." Bab, "Qawluhu man kana aduwa li Jibril." Imam Bukhari ni suka menamakan bab-bab dalam kitab Al-Jami' As-Sahih dengan sama ada imam daripada Quran wa imam min hadis. Jadi Imam Bukhari ni suka mengekalkan metod yang dikemukakan dari Quran dan hadis dalam utarakan satu topik, maka dia letak tajuk itu. Lekas-lekas kita akan teringat apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW. Kajian tentang nama Jibril ni, Al-Imam Qurtubi ada jelaskan bahawa para ahli bahasa menjelaskan ada 10 cara bacaan tentang Jibril. Masya Allah, dalam bab ni pun mereka bincang. Perlu untuk kita tahu sedikit tentang malaikat, dunia malaikat ni muslim-muslimat sekalian. Malaikat ni merupakan makhluk Allah yang paling banyak Allah jadikan. Buktinya dalam hadis bahawa Nabi beritahu oleh Jibril di Baitul Ma'mur, di tempat para malaikat tawaf di langit yang ketujuh itu, 70,000 malaikat masuk setiap hari. Bayangkan daripada mula-mula diciptakan mereka ni, daripada nur yang digambarkan dalam hadis penciptaan malaikat ni pada hari Rabu, maka bayangkan 70,000 memasuki Baitul Ma'mur, tidak keluar daripadanya. Masih di kalangannya ada yang sedang sujud daripada mula-mula diciptakan dahulu. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Imam Qurtubi mengatakan bahawa ada 10 cara membaca tentang Jibril. Yang pertama, Jibril seperti yang disebut oleh penduduk Hijaz. Ini yang disebut dalam Quran Karim, kerana pendekatan Quran memilih bahasa Quraisy mengatasi bahasa-bahasa kabilah Arab yang lain. Yang kedua, disebut Jibril. Jibril iaitu memfathahkan jin.
Yang ketiga dibaca Jabrail. Bukan Jibrail, Jabrail. Jabrail. Jim ba, jim ba ra hamzah yang ada rumah, kemudian diikuti ya, diikuti la. Jabrail. Lagi dibaca Jabrail. Jabrail tanpa ada ya. Jim ba ra hamzah yang ada rumah, menempati rumah, kemudian la. Jabrail. Terus yang tadi Jabrail ada mat di situ, ada makharij di sukun, tapi di sini Jabrail. Lagi dibaca juga dengan, dibaca juga oleh para ulama dengan Jabrail. Hamzah lam di hujung itu ada tasydid padanya, Jabrail. Dan dibaca juga dengan Jabrail. Jabrail, lepas ra tu ada alif pula, jadi panjang, jadi mat. Jabrail. Dibaca juga dengan Jabrail. Jabrail. Ya Allah, mengkaji betul Imam Qurtubi ini dari sudut bahasa. Memang kalau kita baca Al-Jami' Ahkamin Quran Imam Qurtubi, kita akan lihat penekanan dalam dua aspek. Yang pertama bahasa, yang kedua sudut fiqah Maliki, kerana beliau ni mazhab Maliki. Lagi bacaan yang berikutnya kata Imam Qurtubi, dia baca dengan Jabrail. Jabrail tashil. Jabrail tak ada hamzah, ya ya di hujung. Jabrail. Dan dibaca juga dengan Jabrail. Jabrail ini merupakan bacaan satu kabilah kata beliau, kerana nun ditukar daripada lam. Jabrail. Dan ada juga baca dengan Jibril. Maknanya tak adalah Jibrail muslim-muslimat sekalian. Bersalah tak betul sebut Jibrail. Bukan Jibrail, Jabrail. Tak ada Jibrail. Jadi muslim-muslimat ini mulai kepada sekalian. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan sebenarnya lebih daripada 10. Ada 13 pula cara bacaan Jibril itu sendiri. Lagi, Jibril ni dia sebut dalam Al-Quran Al-Karim dengan beberapa nama. Dia panggil dengan Ruh. Contohnya dalam surah Al-Ma'arij, Ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah SWT sehari dan kadarnya 50,000 tahun. Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Dia sebut juga Jibril ni dengan nama Ar-Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Allah gunakan perkataan itu. Juga dia sebut sebagai Ruhul Quds. Ruhul Quds. Ini ada dalam surah Al-Baqarah, wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ruhul Qudus dimaksudkan merujuk pada Jibril alaihi salam. Qudus ni maksudnya suci, seperti yang dijelaskan oleh para ulama Ibn Kathir dan lain-lain. Qudus, perkataan muqaddas, taqdis. Jibril juga pernah masuk ke dalam rumah Nabi yang salam, kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih. Contohnya dalam hadis riwayat Muslim bahawa Nabi SAW ditanggil Jibril di rumah. Jibril telah mengucapkan salam kepada Nabi dan mengucapkan salam untuk disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi telah menyampaikan kepada Aisyah. Aisyah bertanya, benar ke Jibril mengucapkan salam kepada saya, wahai Nabi? Nabi jawab, betul, Jibril mengucapkan salam kepadamu, wahai Aisyah radhiyallahu anha. Baik, muslim-muslimat, ini boleh kepada sekalian. Menarik untuk kita faham benda ni. Dan Jibril ni kalau kita lihat dalam hadis yang lain, yang juga hadis sahih dalam Musnad Ahmad, dianggap sebagai sahih para ulama yang muhakkik, Nabi telah melihat Jibril ni rupanya yang sebenar mengandung mempunyai 600 sayap. Masya Allah, setiap sayap tu kalau dilihat pun dah mampu untuk menutup dunia dan juga sisi kandungnya. Allah besarnya tak boleh terbayang. Dan bukan saja besar, cantik, indah digambarkan dalam hadis, seperti berjatuhan dari sayap itu diturunkan, seperti berjatuhan mutiara yang berkilauan, permata yang berwarna-warni, hanya diketahui Allah SWT. Menarik untuk kita faham tentang dunia malaikat dan semua sekalian. Kita bukan melalui ayat ini setakat mentafsirkannya dari hadis sebalik, penjelasan para ulama dalam ilmu akidah tentang para malaikat ni, ya, untuk menambah keimanan kepada Allah SWT. Walaupun kita tidak boleh melukiskannya, apapun muslim-muslim boleh merujuk kepada kitab yang namanya Menyelisih. Menyelisih ni bahasa Indonesia, menyelidik. Menyelisih Alam Malaikat. Menyelisih Alam Malaikat ni karya pustaka Imam Syafi'i. Boleh kita beli di kedai-kedai buku MPH contohnya, di kedai-kedai buku yang besar. Bacalah bahan yang berkaitan dengan akidah ni supaya tambah pengetahuan kita, tambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Nabi akan datang, kita akan berikan sedikit lagi untuk kefahaman kepada anak-anak, untuk kita cerita kepada mereka mengenai sebab akidah ini. Allahumma'alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.